Luar biasa sekali di kesempatan hari ini kita mendengar pesan maestro bagi kita semua. Aku pengen semuanya di sini nyanyi bareng. Yang untuk mengenang kebanggaan kita semua, sang budayawan yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Sebelum mungkin kalian sudah tahu semua, aku pengen kalian nyanyi dengan apa ya?
Tiba-tiba banget waktu itu ada berita yang tiba-tiba membuat orang kaget. Tapi semoga Bapak diterima di sisi Allah yang baik.
dan kamu juga bisa. Karya Bapak itu selalu ingat. Karena Bapak itu membuat lagu itu bukan hanya sekedar lirik yang sudah ditulis dengan tangan, tapi dia seperti merangkum semua pengalaman, semua kisah loro hati dibuat menjadi lagu sing penak gue dicoba. Bapak itu seorang maestro, di mana Bapak itu mengajarkan kita semua di sini boleh ambiar, boleh galau, tidak ada yang larang lagi. Tapi yakinlah suatu saat kita bakal bisa bangkit lagi, ya. Dan juga Bapak itu panutan banyak orang semuanya. Karena Bapak menuliskan lagu-lagunya bukan hanya sekedar untuk orang sudah tua, tapi seluruh kalangan-kalangan rakyat Indonesia. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat. Semoga kita masih terus mengingat di mana lagu Ambiar itu adalah lagu yang alhamdulillah hari ini menjadi lagu songlist teman-teman semuanya. Betul? Bagian loro hati angkat tangan. Oke, ramah mas. Pasti malam hari ini Bapak bangga sama saat ini. Kamu juga harus bangga menjadi penerusnya Bapak. Ya. Saya masih bangga, tapi juga menyenangkan jauh besar. Bapak sudah mewarisi begitu besar sebuah karya, dan aku cuma bisa usaha seperti ini supaya karya-karya itu tetap mati. Terus hari ini Raka mau kasih apa malam hari ini buat Bapak? Sebelumnya terima kasih Mas Renan. Terus buat Bapak, ini adalah lagu di mana seseorang rindu dengan sosok yang dicintai, mau ikutkan ke luar kota jarak jauh, atau masih jauh di atas sama satu layak kan? Mas, kita panggil lagi ya, Mas Jo. Selamat malam semuanya. Lanjut lagi, layang kangen bareng-bareng ya. Ramai dosa bawang yang warakan ado bojo pengen terubah apa ya? Ramai dosa bawang yang warakan orang kebetul. Boleh lagi ya sama surat, boleh tangannya di atas semuanya.
Terima kasih matur suwun luar biasa saat melanjutkan perjuangan Bapak. Siap, Mas. Matur suwun, selamat malam semuanya. Terus selamat malam semuanya. Mari semangat. Terus kita ngantuk, berkeran jam ngantuk ini. Sudah berapa jam berdiri? Lama ya. Oke. Setelah ini saya kedatangan adik saya Sega. Ayo. Tepuk tangan buat Sega. Kita nyanyikan lagu yang mengambil yang mengapresiasi pada seluruh bapak-bapak dunia yang rela menafkahi keluarga walaupun dunia yang Oh.
Ya kan? Dulu. Sih sama masnya. Ya kan sekarang kelas berapa? Kenapa? Di kelas D. Gimana? Enak gak sama bapak? Enak gimana? Itulah seperti ya coba kalian bayangkan karena kecil ini tinggal kami itu hancur, kami itu cuma kerja tiba-tiba beliau berpulang dari atas dan pada awalnya mereka selalu tanya mama kemana? Mama kerja di luar apa? Dia ikhlas dan semoga Papa di sana juga bangga melihat putrinya bisa bertemu dengan kalian semua di sini. Setelah ini akan ada kayak kita berdua. Mas Nasu, boleh masuk Mas? Cuk. Sugeng Mas. Ya, Dalu Jakarta. Aku lali ke bahasa Indonesia ya. Selamat malam Jakarta. Wah, luar biasa. Minta tepuk tangannya buat adik-adik saya ini. Luar biasa sekali. Mereka. Ini Cek. Ya, saya mengucapkan terima kasih juga kepada pesta semalam minggu yang telah membuat acara tribut untuk almarhum Bapak. Saya yakin walaupun raganya telah tiada, tapi karya-karyanya akan tetap selalu dikenang ke penggemarnya. Amin. Yes. Nyanyi lagi. Nyanyi, bagus. Siap. Oke. Apa nyanyi lagu-lagu lawas ini? Lagu ini sangat spesial bagi saya. Karena berkat lagu ini juga, almarhum Bapak berikan namanya. Nama saya Staso, Stasiun Solo Balapan. Mas, Rao.
luar biasa. Mohon maaf ketika sujud rakaat sama almarhum. Betul? Saya cuma minta kalian semua mendoakan terus almarhum supaya beliau dapat tempat yang terbaik di sana. Dan semoga karya-karyanya tidak akan habis oleh waktu. Terima kasih. Saya satu prasetyo, satu suara Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, terima kasih hadirkan pesta selama minggu sudah menghadirkan ibu dari support dan melihat anak-anak saya bisa kami di sini. Kalian gak? Kalian masih di support? Luar biasa. Kekuatan kami adalah sekafan yang ada di depan. Jadi kami tekad untuk meneruskan lagu-lagu masih di support agar lagu-lagu Jawa tidak tertindas oleh budaya barat. Setuju? Saya mau nyanyi, kita dengarkan bersama-sama suara Masjid Kempot duet dengan saya. Lagu ini tercipta seminggu sebelum beliau. Malam itu beliau masih meminta saya untuk menyajikan makanan di meja. Jam 11 malam masih meminta beliau, favorit beliau untuk tahu gak keroan. Karena waktu itu baru pandemi corona. Beliau minta hello berkasati karena tidak nafas. Beliau tidak mau karena takut kena corona. Akhirnya menjelang sahur masih membangunkan kami untuk sahur bersama. Malam makan nasi masih menyisakan kebiasaan beliau untuk dimakan tengahnya untuk saya sahur. Jam 5 pagi terasa nafas yang ada di hidung susah untuk keluar. Saya tidak punya supir tinggal. Beliau bilang aku orang tua, tapi saya bilang tak akan. Rumah sakitnya tidak. Saya keluarkan mobil. Saya masih pakai daster dan jaket. Kota Solo, beliau mendapat penanganan dokter dan kami. Tidak ada 5 menit saya menulis perpulis. Pak dokter bilang, Mas ini sudah berpulang. Minta doanya buat beliau yang ada di surga, kita dengarkan bareng-bareng suara beliau.
Cover itu nggak bisa, cover itu nggak sama. Karena memang
siapa lagi kalau bukan mereka-mereka yang ada di belakang itu meneruskan karya-karya tersebut yang sudah berjuang mempertahankan budaya asli Indonesia. Saya bawa orang-orang, ada yang mau? Kita kasih kaos, kita akan kasih nomor. Terima kasih sebagai perwakilan kembalian, kebulian. Karena mungkin kalau nggak ada almarhum dulu yang membukakan jalur babat alas untuk musisi-musisi Jawa seperti saya, mungkin aku ini mau jadi gelandangan, pikiran mau jadi kuli. Orang iso mau tonton bayang ini, orang iso nggak lagu sih. Aku kiyopo. Jadi jujur aku rada merinding, rada jane aku ngomong ki rada anu. Ampun bayar rada kasar. Aku ngomong ki rada wedi nek kleru. Wedi nek salah persepsi kayak kemarin rame nek Instagram dan lain-lain Mbak Yan. Aku gelem lho Mbak. Delok Mbak itu kok. Mantap, tambah semangat, semangatnya bertambah lagi. Nyala. Lanjut dong, lanjut dong. Lanjut. Kapan lagi kita kolaborasi sepanjang yang mewah ini di Hajatan Pesta Semarang itu? Dan ketemu setulah-setulah yang ramai.